kita sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kami tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta bukan hanya pada mereka-mereka yang beriman yang tidak beriman seluruh alam semesta ciptaan Allah bumi langit tanaman gunung semua mendapatkan rahmat dari risalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Biasanya kalau dalam keadaan perang itu semua juga akan hancur. Ya. Sekarang beberapa kesepakatan dunia yang kalau nanti perang tidak boleh menggunakan senjata ini senjata ini ya tetap digunakan aja. Walaupun dari negara-negara yang katanya sudah maju, coba kita lihat bagaimana invasi Amerika di Irak hancur coba peninggalan lama Babilonia hancur semuanya hanya ingin e, memunculkan atau menuduh memiliki senjata pemusnah massal senjata nggak ketemu sampai sekarang tapi negeri itu hancur semuanya coba kita lihat daerah-daerah yang kita dapatkan sekarang di daerah Syria di Irak di sekian banyak titik semuanya hancur padahal mereka tahu bahwa banyak kesepakatan kesepata, kesepakatan yang uh, sudah disepakati di Jenewa yang sering dikatakan perjanjian-perjanjian uh, tersebut dilanggar Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berperang memberikan wasiat tanaman pohon-pohon jangan dihancurkan petani jangan dibunuh mereka yang berada di tempat ibadah mereka jangan dibunuh wanita anak-anak tidak boleh dibunuh semua coba 1400 tahun yang lalu lebih Dan dipraktekan, dibuktikan Indah Jadi agama ini rahmat Tidak ada yang dipaksa untuk masuk Islam ya. Mereka sadar sendiri, masuk sendiri La ikraha tidak ada paksaan Jadi kita dapatkan saat-saat Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam Ya, hadir di dunia ini muncul sekian banyak kemujizatan sekian banyak tanda-tanda yang isyarat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas sebelum beliau dilahirkan pun kita dengar kita selalu baca dilahirkan di tahun gajah ya jadi peristiwa tahun gajah itu di zaman jahiliyah itu menjadi memori yang sangat kuat peristiwa yang luar biasa ya karena Abraha, raja yang ada di Yaman sana, dia nggak mau. Dia inginkan Ka'bahnya itu pindah ke Yaman sana. Nah, mereka, dia akan hancurkan ini. Ya. Supaya apa? Supaya orang-orang Arab itu pergi hajinya itu ke Yaman sana. Tawafnya di Yaman. Dan dia sudah siapkan di sana. Mungkin dengan bangunan yang lebih bagus dan lebih mewah lagi. Ya. Dan ketika dia datang juga kakek Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Abdul Muttalib ya dia nggak akan perang ya dia nggak akan perang karena dia tahu bahwa bahwa Ka'bah Ka itu ada Robnya ada Tuhannya yang akan menjaganya yang dia inginkan adalah onta-onta yang ditahan sama Abraha tadi setelah dia minta dia bilang urusan Kaabah kamu dengan yang memiliki Kaabah tadi Tuhan Kaabah tadi yang penting dan ternak saya dikembalikan semua. Artinya mereka yakin dan mereka melihat apa yang terjadi sehingga di memori bangsa Arab saat itu namanya Amul Fil itu tidak akan dilupakan. Oh lahir di tahun gajah. Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tahun itu.